Anda kembali di Ragam Perkara, pemirsa. Polisi menangkap seorang pemeras dengan korban seorang pelajar. Selama setahun, korban diperas dengan ancaman video asusila korban akan disebar ke media sosial. Selamat ulang tahun. Dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, tim Resmo Polres Wajo membangunkan Akbar yang sedang tidur di rumah temannya di daerah Ningo, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Setelah terbangun, Akbar ditangkap. Akbar adalah pelaku pemerasan dengan korban seorang pelajar laki-laki AH usia 17 tahun. Modusnya, Akbar membuat akun palsu di media sosial dan mengaku sebagai seorang wanita. Ia lalu berkenalan dengan korban. Setelah hubungan mereka dekat, ia meminta korban mengirimkan video pribadi. Setelah video bermuatan asusila tersebut diterima, mulailah pelaku memeras korban. Ia mengancam akan menyebar video pribadi korban jika tidak mentransfer sejumlah uang. Setidaknya, selama setahun korban diperas. Dan selama setahun, korban sudah mentransfer uang 50 juta rupiah. Tak tahan terus diperas, korban lalu mengadu ke orang tuanya. Dan orang tuanya segera melapor ke polisi. Pura-pura berperan atau sebagai seorang perempuan. Kemudian tersangka dengan menggunakan akun palsu tersebut, ya, mengatasnamakan inisial I tadi, ya, meminta kepada korban untuk membuat video asusila, ya, dengan memperlihatkan wajah korban, kemudian mengirimkan video tersebut kepada tersangka. Setelah korban mengirimkan video tersebut kepada tersangka, kemudian tersangka meminta sejumlah uang terkait. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta korban ternyata cukup banyak. Namun diduga karena malu, para korban enggan melapor ke polisi. Bertemu dari Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Akbar alias